Okay, kita mulakan balik daripada surah surah Rom ni, mulai daripada ayat 11 dulu ya. Saya ulang makna saja. Allahu Allah yabda'u, ia mulai al-khalqa, akan ciptaan atau makhluk. Suma kemudian yu'iduhu, ia kembalikan akannya. Suma kemudian ilaihi, kepadanya turja'un, kamu dikembalikan. Ayat yang ke-12, wayoma, dan pada hari takumu, ia terjadi as-sa'atu, oleh kiamat, yublisu, ia putus harap, al-mujrimun, oleh orang-orang yang berdosa. Baik, Allah yang menciptakan ataupun yang memulai akan makhluk ini, baik manusia ataupun jin. Kemudian, ya, makhluk ini akan kembali juga kepadanya, iaitu kepada Allah. Jadi, suka ataupun tidak, ia tetap akan kembali kepada Allah juga. Ya? Dan, wa yawma taqumu sa'ah, dan pada hari ia terjadi. Taqumu ni asal makna koma, makna berdiri ya. Nah, tapi di sini sesuai ayat dengan makna ia terjadi. Ya. Nah, jadi ia terjadi as-sa'atu, oleh kiamat. Yublisul mujrimun, ia putus harap oleh orang-orang yang berdosa. Mana orang-orang yang berdosa? Ya, pada masa itu bila berlaku kiamat adalah sesuatu yang paling menyedihkan mereka. Apa tidaknya? Ya, sebab ya, semasa hidup mereka telah memilih kekufuran daripada keimanan. Ya, maka pada hari kiamat dia ada orang yang paling menyesal. Ya, paling putus asa atau putus harap. Ya. Walam yakun, sambung ayat yang ke-13. Walam dan tidak. Yakun, ia ada. Lahum, bagi mereka. Min, daripada. Syuraka ihim, sekutu-sekutu mereka. Syufa'u, orang-orang yang memberi pertolongan. Wakanu, dan adalah mereka. Bisyurakaihim, dengan sekutu-sekutu mereka. Kafirin, orang-orang yang kafir. Baik. Walam yakullahum min syurakaihim, dan tidak ia ada bagi mereka daripada sekutu-sekutu mereka. Ya, maknanya pada hari kiamat besok. Ya, mana yang ia menjadikan Tuhan selain Allah Ta'ala, baik berhala atau lain-lainnya, dia tidak akan bersama dengan mereka pada hari itu. Ya. Wa kanu bi syuraka'ihim, dan adalah mereka, ya, dan adalah mereka dengan sekutu-sekutu mereka, orang-orang yang kafir. Kafir ni mana mereka ingkari. Ya, besok di akhirat baru mereka nak mengingkari ya berhala-berhala itu. Di dunia mereka tidak ingkari, mereka puja, puji, sanjung ya. Besok di akhirat ya, mereka akan mengingkari ya berhala-berhala itu. Sebab apa? Berhala-berhala itu tidak dapat nak menolong mereka. Dia harapkan berhala itu dapat membantu, menolong, menyelamatkan mereka, tapi hakikatnya dia sudah kena tipu oleh syaitan. Siapa syaitan? Ya, iaitu iblis. Iblis sudah menipu mereka. Ya, jadi, ya, salah satu daripada dosa yang besar ialah mempersekutukan Allah dan yang akan kekal dalam neraka. Itulah ya, tujuan iblis. Dia atau matlamat iblis untuk menjadikan
hamba-hamba Allah ini, orang-orang yang mempersekutukannya. Supaya apa? Supaya dapat kekal dalam neraka bersama ya dengan ya, dengan mereka. Jadi dia dapat bersama dengan mereka yang disekutukan. Kalau sekadar dosa-dosa lain, di antaranya ya mereka akan dapat keluar daripada neraka. Dia tak senang. Ya. Melainkan puncaknya dia akan jadikan ya orang-orang yang mempersekutukan ya orang-orang yang ya beriman itu atau manusia semuanya ya jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, itu tujuan mereka. Ya, bila demikian ya dia akan dapat samalah kekal. Sebabkan ya Allah Taala menjadi apa dah melaknat ya iblis ya, dan iblis akan kekal dalam neraka. Ya, maka itulah tujuan dia. Nak ramaikan neraka bersamanya. Jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah Taala dengan berhala dan sebagainya, besok di akhirat mereka akan mengingkari apa yang mereka sembah itu. Ya. Sebab apa? Mereka yang disembah tidak dapat tolong dia. Baik, sambung lagi. Wa yauma dan pada hari. Takumu ia terjadi. As-sa'atu oleh kiamat. Yauma izin pada hari itu. Yatafarraqun, mereka berpecah-pecah. Atau mereka ini bergolongan. Baik. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan pada hari ia terjadi oleh kiamat. Yauma izin pada hari itu yatafarraqun, mereka berpecah-pecah atau bergolongan. Golongan ini ialah golongan mukmin dan golongan kafir. Pada hari kiamat nanti ya, yang ya, beriman diletakkan satu kumpulan dan yang kafir diletakkan satu kumpulan. Itu maknanya mereka berpecah-pecah, tak bersama lagi dah. Ya. Dan dipisahkan antara yang beriman dengan yang kafir. Ya. Nah. Itu makna yatafarraqun di sini. Ya. Bergolongan atau berpecah-pecah. Ya. Kemudian ditafsirkan lagi golongan ini. Fa'amma, maka ada pun. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa amilu, dan telah mengerjakan mereka. As-salihati, akan amal-amal soleh. Fahum, maka mereka fi raudhatin, dalam taman syurga. Yukhbarun, mereka dimuliakan. Semak semula. Fa'amal ladhina amanu wa amil salihati, maka adapun orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Fahum, maka mereka fi raudhah, maka mereka dalam taman syurga. Yukhbarun, mereka dimuliakan. Inilah kelebihan golongan yang beriman nanti. Yang beriman, yang beramal soleh, golongan ini akan berada di taman syurga, yang mana mereka akan dimuliakan kedudukannya.
Ya, mereka dimuliakan dan mereka bergembira, ya, dengan ya balasan yang diterima. Sebaliknya, ayat yang ke-16, wa amma dan adapun allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Wakadzabu, dan telah mendustakan mereka. Biayatina, akan ayat-ayat kami. Waliko il akhirah, dan pertemuan akhirat. Waulaika, maka orang-orang itu, fil azab, dalam azab. Muhdarun, orang-orang yang dihadirkan. Simak semula ya. Golongan yang kedua iaitu golongan yang kafir. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang telah kafir mereka. Wa kazzabu, dan telah mendustakan mereka bi ayatina, ia akan ayat-ayat kami. Wa liqa'il akhirah, dan pertemuan akhirat. Faulaika fil azab, maka orang-orang itu dalam azab. Muhdarun, orang-orang yang dihadirkan. Yang kafir, yang mendustakan Quran, yang tak percaya adanya hari akhirat, ya, dia fikir kalau mati habislah macam tu saja. Ya, sebab itu bila dah mati, ya, mereka ya boleh buat apa, nak bakar ke nak apa tu. Ya. Ha, jadi sebab ya dah mati tak ada apa benda dah, habis. Ha, bagi mereka macam tu. Ya, mereka punya alam ya yang ditempuh hanya dunia pada fikiran dia. Tapi kita orang beriman, ya, sebenarnya dunia itu hanya satu permulaan, ya, perjalanan yang kita tempuh, satu alam. Kita akan, ya, menempuh alam, ya, alam kubur, ya, atau disebut alam barzah. Kemudian kita akan tempuh, ya, alam mahsyar, ya. Kemudian nak tempuh lagi, ya, sirat. Ya. Ha, begitulah seterusnya sampai ke destinasi. Ya. Bagi orang kafir tak, dia singkat je. Alam dia saat yang ditempuh hanya dunia. Dah habis dunia, habis. Pikiran dia macam itu. Nah, inilah yang dikatakan dalam ini ayat ini, wa ulaika fil azabi muhtarun. Maka orang-orang itu dalam azab, orang-orang yang dihadirkan. Dihadirkan ni apa? Maksudnya dimasukkan, ya, dalam neraka Allah. Ya. Baik, fasubhanah. Fasubhanallah, sambung ya. Maka maha sucilah Allah. Maka maha sucilah Allah. Hina, ketika. Tumsuna, kamu berpetang. Wahina, dan ketika. Tusbihun, kamu berpagi. Kamu berpagi. Walahu, dan kepunyaannya. Alhamdu, segala puji. Fissamawati, di langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Wa asyian, dan waktu petang.
Wahina dan ketika. Tuzhirun, kamu bertengah hari. Tuzhirun di perkataan zuhur. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-17. Fasubhanallahi. Maka maha sucilah Allah. Hina ketika tumsuna. Kamu berpetang. Wa hina tusbihun. Dan ketika kamu berpagi. Tusbihun daripada subuh. Ya. Tumsuna daripada masa. Maknanya, ya, di sini, ya, ketika kamu berpetang, yang dimasukkan ada dua solat. Petang, solat maghrib dan isyak. Itu namanya petang. Ya. Tusbihun, kamu berpagi, maknanya subuh. Ya, dah ada tiga. Ya, maghrib, isyak, subuh. Kemudian, ayat selanjutnya, walaul hamdu pisamawati, dan kepunyaannya segala pujian pisamawati di langit-langit, wal ardi dan bumi, wa asyian dan di waktu petang. Petang ni solat asar. Ya. Wahina tuzirun, dan ketika kamu bertengah hari, ini waktu zuhur. Ya, jadi dalam dua ayat ni ada lima solat. Ya. Saya ulang, yang masuk kamu berpetang ialah maghrib isyak. Kamu berpagi subuh. Kamu berpetang, ini yang dikatakan apa ni, asar. Tuzhirun, itu yang akhir atau mana zuhur. Ya. Artinya, bagi seorang yang menjadi hamba Allah, hendaklah sucikan Allah Ta'ala. Mensucikan Allah artinya kita tidak ya mempersekutukan dia, ya, dan tidak mengatakan Allah itu punya anak. Jadi maha suci Allah daripada sekutu dan anak. Jadi di antara makhluk ini mereka sekutukan Allah, disebut musyrikin. Dan di antara mereka mengatakan Allah punya anak, seperti orang Nasoro. Mereka katakan Isa itu Ibn Allah, anak Allah. Jadi kita tidak. Kita sucikan Allah sebenar-benarnya. Baik ya pagi, petang, siang atau malam. Ya, kita tetap ya sucikan Allah Ta'ala. Ya, dengan mengabdikan diri, melakukan solat yang lima waktu. Itulah tanda kita ya mensucikan Allah Ta'ala. Ya, kita sembah dia. Tidak seperti yang lain-lain. Akidahnya kotor. Perkataan Subhanallah. Ya, perkataan Subhanallah makna maha suci Allah. Ada lafaz dan ada perbuatan. Lafaz kita ucapkan Subhanallah. Subhanallah itu adalah lafaz. Tapi yang paling penting ya dalam segi ya, kita punya perbuatan. Ya. Terkadang orang bertasbih bukan main siang malam. Tapi masih juga ke kubur-kubur, ke makam-makam, ya, ke keramat-keramat. Jadi di situ perbuatannya dia tidak mensucikan Allah. Walaupun mulutnya komat kamit selalu menyebut Subhanallah. Ya, tapi segi perbuatannya dia tidak sucikan Allah. Ya, dia masih lagi menduakan Allah dengan minta kepada kubur-kubur atau keramat-keramat, ya, ataupun orang-orang yang sudah mati. Jadi kita jangan berbuat demikian. Kita sucikan Allah dengan sebenar-benar ketulusan hati. Ya. Jangan ada akidah atau kepercayaan Allah itu ada sekutu, Allah itu ada anak. Ya. Jauhkan kepercayaan itu. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-19. Yukhriju, ia mengeluarkan. Al-hayya, akan yang hidup.
minal mayyit, daripada yang mati. Wa yukhriju, dan ia mengeluarkan. Al-mayyit, akan yang mati. Minal hayyi, daripada yang hidup. Wa yuhyi, dan ia menghidupkan. Al-ardo, akan bumi. Ba'da mautiha, sesudah matinya. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Tukhrajun, kamu dikeluarkan. Semak semula. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Manusia, ya, keluar daripada yang mati, yaitu nutfah. Nutfah, air yang mati. Begitu juga burung atau ayam daripada telur. Ya, telur yang mati. Itu maknanya Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan ia mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Terbalikkan pula. Ya. Nutfah daripada manusia. Ya, telur daripada ayam. Macam itulah. Ya. Maksudnya Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, daripada yang mati apa, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa yukhrijul ardo ba'da mautiha, dan ia menghidupkan akan bumi sesudah matinya. Bumi yang kering kontang, asalnya tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, contohnya lah, ya, di padang pasir. Di padang pasir ini betul pasir gersang, macam contohnya di luar Mekah. Ya, di luar Mekah ini gersang. Tapi bila turun hujan, ya, esoknya menghijau, tumbuh menghijau. Ya, seolah-olah padang rumput. Ya, tumbuh rumput. Ya, itu dikatakan, ya, dia dapat mentafsirkan ayat ini. Ya, bila tengok macam mana bumi yang asalnya padang pasir gersang, bila turun hujan, ya, jadi menghijau. Itu yang di Arab Saudi ini, di luar Arab Saudi ini. Ya, padang tu menghijau. Jadi bila menghijau tadi, mereka ni rasa macam kibasa kita ni, ya, tak pernah jumpa, jarang jumpa macam tu, seronok sangat. Dan mereka bawa keluarga-keluarga mereka berkelah di mana? Atas rumput tu, ya, berkelah atas rumput. Ya. Jadi macam kita berkelah tepi pantai, tapi dia berkelah atas rumput. Ya, dia bawa keluarga dengan kereta-kereta mereka, bawa makanan, bawa apa ni, kemah-kemah rentang. Ya. Jadi mereka duduk atas rumput, terseronok, keseronokan tu. Ya. Dia tak dapat tafsirkan macam mana ayat yang sebegini. Kita ni dah biasalah dengan keadaan menghijau. Dia bila menghijau sekali macam tu, dia rasa seronok sangat. Ya. Tapi ya, ia tidak kekal, ya. Maknanya ada satu masa kemarau balik, dia akan kering balik, hilang. Rumput-rumput tu mati dan hilang semula. Jadi padang pasir balik. Ya. Sebenarnya di sebalik ayat ini Allah nak bagi tahu wa kadzalika tukhrajun, dan seperti itulah kamu dikeluarkan. Itu nak maklumkan. Sebenarnya macam itulah kamu dikeluarkan, besok semua mati habis semua. Ya. Setelah sangkakala yang kedua, semuanya mati, habis, hancur semua. Ya. Kemudian tak tahu apa, ya, masa selepas itu, ya, tiba-tiba sangkakala yang kedua, sangkakala yang pertama habis, ya, sangkakala yang kedua semua keluar.
Macam mana melihat tumbuh-tumbuhan keluar kena hujan. Macam itulah besok manusia tumbuh keluar macam tu. Ya. Ruh dengan jasad. Untuk ke mana? Ya, untuk menuju mahkamah Allah. Ya, iaitu mahsyar. Ya, kita akan menuju ke mahkamah Allah. Ya. Baik, satu lagi ya. Wa min ayatihi, dan wa min dan di antara ayatihi tanda-tandanya. An bahwa khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Min turab, daripada tanah. Suma kemudian, iza tiba-tiba, antum kamu, basharun, manusia, tantasirun, kamu bertebaran. Sebab semula. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. An khalaqakum min turab, bahawa telah menciptakan ia akan kamu daripada tanah. Ya, asal-usul Nabi kita, Nabi Adam, ya, diciptakan ialah daripada tanah. Itulah moyang kita. Ya. Diciptakan daripada tanah. Suma iza antum, kemudian tiba-tiba kamu basharun, ya, manusia, tantasirun, kamu bertebaran. Daripada asalnya seorang Nabi Adam, maka jadilah seorang manusia. Kemudian bertebaran di bumi. Padahal hanya dulu Adam dan Hawa. Ya, tapi sekarang ni kita lihat bumi ni penuh dengan keturunan Nabi Adam dan Hawa ini. Ya. Pergilah curuk rantau mana pun, ya, ada manusianya. Kita kat Malaysia ni pergi utara, selatan, timur, barat, curuk-curuk pendalaman, ada manusia, penuh manusia. Ya. Itu dikatakan, ya, manusia bertebaran habis ke seluruh pelosok dunia. Ya. Asalnya daripada seorang, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau nak tahu, ya? Allah nak tunjukkan. Itulah kekuasaannya. Ya? Baik, ya? Kita sambung dengan pelajaran sorok pula yang kedua. Ya? Kita buat semakan pelajaran sorok kita. Sekejap, ya. Sampai tamrin berapa kita, ya? Boleh buka. 16. Okey. Tamrin 16 iaitu tasriful lafif, ya, lafif daripada bapaila. Bukan paala, ya, paila, ya. Kena? Ha? 16 ke 18? 15. 15. Okey, sorry, sorry. Nakis, okey. 15, sorry. 15 ya, tasrifun nakis. Min babi pa'ila. Pa'ila ya, bukan pa'ala. Pa'ila ya fa'alu. Contohnya, rodia ya. Rodia. Ya, saya bagi rodia, mana redo. Ya. Masdarnya redo, ridwanan ya. Baik, tamrin yang perlu dibuat ada 6, ya, iaitu fania, fana, mana binasa. Ya. Fania, mudorinya apa? Fania yafna, ya. Fania yafna.
Mi tengok luar mi, ada lori nak ambil amu mi. Kau siapkan duit ya. 80. Buka gate mi. Fania yafna mudhari masdar dia. Fanaan amal. Ifna nahi. La tafna isim fa'il. Fanin isim maf'ul. Mafniyun makan. Mafnan zaman. Mafnan alat. Mifnan madi majhul. Funia mudhari majhul. Yufna yufna. Okey, nombor dua, lakia. Lakia mudhari'nya yal, yalko. Ini mana bertemu ya. Lakia mudhari'nya yalko. Amarnya liko'an ya. Amar nahi. Amar nahi. Ilko la talko. Isim fa'il, isim maf'ul. Lakin isim maf'ul. Malkiyun makan, zaman, alat. Milkon, malkon, malkon, milkon. Madi majhul, mudhari majhul. Lukia mudhari majhul. Yulko. Okey, itu mana bertemu. Nombor tiga, mana buta ya. Amia, mudhari-nya apa? Yakma. Masdarnya aman. Aman. Amar nahi. Ikma la takma. Isim fa'il, isim maf'ul. Ma'miyun makan, zaman, alat. Makman, makman, mikman. Mikman. Mana mikman lah? Mikman. Hah? Mikman. Ah, mikman. Makman, makman, mikman. Madi majhul, mudhari majhul. Umia. Yukma. Yukma. Nombor empat, mana celaka? Syakia. Mudhari'nya apa? Yashko. Masdarnya? Syako'an. Amar nahi. Isko latasko. Isim fa'il, isim maf'ul. Syakin maskiyun. Maskiyun. Makan, zaman, alat. Sekali tiga ya. Maskon, maskon, miskon. Madi majhul, mudhari majhul. Sukia Yusko. Yusko. Okey, nombor lima ya. Lupa ya. Nasia lupa ya. Nasia. Nasia mudhari'nya yansa ya. Amarnya nisyanan. Nisyanan yang dibagi.
Amar nahi. Insa la tansa. Madi majhul, mudhari majhul. Madi majhul, mudhari majhul. Nusia. Madi majhul, nusia. Mesti ada baris depan dia. Nusia. Mudhari majhul. Yunsa. Baik, nombor enam. Ya, nombor enam makna takut. Khosia mudhari-nya apa? Yahsha. Masdarnya? Ya, khosyan ataupun khosyatan. Ada dua ya, masdar ada dua. Amar nahi. Ihsha la tahsha. Isim fa'il, isim maf'ul. Khosin mahsyun. Makan zaman alat. Mahsyan, mahsyan, mihsyan. Madi majhul, mudhari majhul. Khusya. Yuhsya. Yuhsya. Okey. Yuhsya. Baik. Dalam segi makna mengikut wazan, sekarang makna takut. Kalau madi apa? Telah? Telah takut. Ya. Kalau mudhari? Ya, takut. Masdar. Ketakutan. Amar. Takutlah oleh engkau. Nahi. Jangan kau takut. Isim fa'il. Tak pala tawes orang yang takut saja. Yang saja, yang takut. Isim maf'ul. Yang ditakutkan. Makan. Tempat takut. Zaman. Masa takut. Alat takut. Madi majhul. Telah ditakutkan ia. Mudhari majhul. Ia ditakutkan. Baik. Satu lagi. Biar pasih sikit. Bertemu. Nombor dua, bertemu. Kalau mati, telah bertemu ia. Mudhari, ia bertemu. Masdar, pertemuan. Amar, bertemulah oleh engkau. Nahi, jangan kau bertemu. Isim fa'il. Yang bertemu. Isim maf'ul. Yang ditemukan. Makan. Tempat bertemu. Mas zaman. Zaman. Masa bertemu. Alat. Alat bertemu. Madi majhul. Telah ditemukan ia. Jangan lupa ia ujungnya. Telah ditemukan ia. Mudhari majhul. Ia ditemukan. Alhamdulillah, mumtaz semua. Ya, merangkak-rangkak pun mumtaz. Ya.
Untuk akan datang apa ni tamrin yang ke-16 iaitu tasrif lafif ya. Dan ada 6 latihan juga. Wazan masih sama fa'ila yaf'alu. Jadi qawiya yakwa ya. Perkataan kuat. Saya tunjukkan dan saya dah hantar pada dalam grup ya, boleh tengok dan buat latihan selanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Oh, Quran ya. Okey. Kejap. Tadi ayat yang ke 20. Okey, sampai 28 ya. 28. Liqaumi yaqilun. Liqaumi yaqilun. Okey, sampai situ. Sadaqallahul azim.